Penundaan rapat antara Komisi 6 dan Kementerian BUMN dianggap memperlambat kerja DPR. Komisi 6 DPR menyesalkan sikap Menteri Rini yang juga melarang jajaran BUMN untuk hadir dalam rapat-rapat dengan DPR. Komisi 6 DPR terpaksa membatalkan sejumlah rapat bersama pejabat BUMN karena surat yang dikirimkan oleh Menteri BUMN Rini Sumarno. Dalam surat, Rini memohon penundaan jadwal rapat serta meminta DPR tidak mengundang Eselon 1 BUMN untuk rapat. Sesuai permintaan Menteri Rini, Komisi 6 akan menjadwal ulang rapat bersama Kementerian BUMN. Anggota Komisi 6, Dodi Reza, mengharapkan itikad baik dari BUMN untuk hadir dalam rapat dengan DPR. Untuk sektor manajemen mesti diregulasinya jelas dulu. Menteri BUMN Rini Sumarno meminta kepada Sekjen DPR untuk tidak mengeluarkan undangan sampai ada arahan lebih lanjut dari pimpinan. Nah, pimpinan ini sendiri dipertanyakan, siapa pimpinan yang dimaksud oleh Menteri Negara BUMN? Apakah Presiden? Apakah yang lain? Dan ini saya sangat menyayangkan, jika hal ini terjadi yang dimaksudkan adalah Presiden, berarti Menteri BUMN tidak memahami Presiden Joko Widodo yang ingin bekerja cepat. Karena kita sendiri sudah bekerja sudah sejak dari 2-3 bulan yang lalu, dan sekarang kami ingin menimbangi